Jovic, kita lihat dalam tenggelam kembali. Ya, umpan dari Bustomi. Dan jarak antara Bustomi dengan Tony Sucipto ya. Iya. Yang tidak lebih koma kurang dari 3 meter kita lihat. Sulit bagi Tony menghindar bola yang tiba-tiba mengarah ke diri. Ya, Juan Revi ditarik, digantikan oleh Novian Dhabi. Ya, ini juga menunjukkan bahwa ada tendensi untuk lebih berani menekan ya, Arema menambah satu pemain karakter menyerang. Dan di depan tidak hanya Samsu Arif dan Alvaro Gonzalez, tapi bertambah dengan masuknya anak muda ini, Ahmad Novian Dhabi. Kita lihat Arema, Fabiano Beltrame, yang juga sering jadi eksekutor di Persija ya, Toel. Iya. Mampukah bola mati? Ya, mampukah Fabiano Beltrame? Kita lihat bersama kali ini pemirsa, Fabiano Beltrame sikat. Oh, Arema Kudus berhasil mencetak gol melalui titik putih penalti, dan Fabiano Beltrame tidak menyanyiakan peluang ini. 1-0 untuk Arema Kudus. Ya, eksekusi yang sangat percaya diri dari Fabiano, walaupun kita lihat tadi bagaimana Imade Wirawan bergerak ke arah yang benar ya. Sudah berhasil membaca arah bola tendangan dari Fabiano. Kita lihat dalam frame ulang pemirsa. Berhasil, namun memang tendangan yang sangat keras, sangat pojok, di pojok kiri gawang dari Imade Wirawan, tidak mampu dijangkau. Kembali melebar jauh ke kanan, Firman Utina, masih Firman, umpan crossing, sebuah keras kosong. Satu-satu kedudukan. Kita lihat bagaimana hanya 5 menit Firman Utina masuk ke lapangan, lalu memberikan sebuah kontribusi yang positif ya. Iya. Sebuah asis, crossing yang sangat baik. Jadi kita lihat dari Firman Utina tepat di depan Jovic yang langsung menyundul bola ke pojok gawang dari Imade Wardana, yang menyulitkan Imade Wardana. Kita lihat. Kembali kita lihat bagaimana positioning dari Vladimir Jovic yang masih belum turun ketika tadi awalnya ada tendangan pojok. Kembali Firman mendapatkan bola, umpan crossing, dan Vujovic tidak menyanyiakan peluang ini. Dan cukup cerdas, sebetulnya dia mundur 2 langkah dulu. Betul. Sebelum kemudian melakukan sebuah lompatan ini ya. Kita lihat, sundulannya juga placing ini, Toel. Iya, ke pojok yang sulit dijangkau. Iya. Gede suka dan dia terbuka ruang kali untuk memberikan crossing. Sudah dilakukan, tidak jelas siapa yang dituju. Dihalau saja bola jauh ke depan oleh Tantan. Terkait Sengbah Kennedy yang masuk di perpanjangan babak kedua, maupun Yauridi yang masih ada di cadangan, sebetulnya pertanyaan dasarnya adalah seefektif apa membeli pemain asing jika ditaruh di bangku cadangan ya. Ini akan baru hanya Fabio Beltrame ya, pemain asing yang langsung ada di posisi start. Iya. Umpan lambung, masih kita lihat. Dan Jufrianto tadi sapuan bola, dan Fabiano kali ini dia Sengbah Kennedy. Masih Kennedy lebar ke kanan, masih Kipu yang dituju. Kembali Kennedy, Eri Saragi, Victor Ikuneko naik membantu serangan. Umpan pendek saja kali ini, satu shooting keras dan gol. Umpan pendek dan satu sentuhan, bagaimana Sengbah Kennedy berhasil memanfaatkan sebuah peluang shooting terarah dan berhasil membuat Arema Kudus unggul 2-1. Jadi inilah jawaban dari Sengbah Kennedy ketika dia disimpan selama 105 menit dan dia dimainkan di 15 menit terakhir. Kita lihat di menit 115 atau 5 menit menjelang terakhir, satu buah saudara umpan betul dari Ikuneko. Dan ini juga kebiasaan bagaimana sulitnya merebut bola dari Gonzalez ya, Toel. Betul. Kita lihat Jupe dikunci juga dengan tangan dari Gonzalez, lalu Sengbah masuk. Ya, shooting di depan gawang dari Imade Wirawan. Tidak tergesa-gesa memberikan umpan lambung, umpan datar, Gonzalez mampu menahan bola, memberikan sedikit saja sentuhan kepada Sengbah Kennedy untuk